Selamat sore, saudara. Ini Pantai Pasir Putih di Kabupaten Aceh Selatan. Di sini kita akan menyaksikan sunset, ya. Tapi ini masih pukul 17, ya. Sunsetnya itu biasa jam, mau sudah masuk jam 19, saudara. Jadi ini pasir putih yang saudara-saudara bisa lihat, ya. Ini betapa cantiknya nih. Luar biasa. Dan saya ini sudah kesekian kali lah berada di tempat ini. Pertama kali kalau nggak salah 2016, kalau nggak salah itu 2003. Cuman saudara sekalian, ini pasir putihnya mantap, ya. Hamparan pasir putihnya itu kalau dari ujung sini, ya, sampai ke ujung itu, ya, ke ujung ini mungkin 7 km mungkin kali, ya. Sekitar mungkin nyampe ini sekitar 7 km. Inilah pasir putih yang di Aceh Selatan ini pasti tahu lah, ya. Kalau orang yang pernah ke sini pasti tahu. Tapi ini lumayan biasa. Saya mandi di sini ini nggak tahu berapa kali, ya. Tapi luar biasa, coy. Pemandangannya mantap. Dan ya, bagi saudara-saudara mungkin saja yang tertarik untuk melintasi apa istilahnya? Ini pantai, kalau nggak salah ini pantai pesisir barat, ya. Ya, pantai pesisir barat menuju ke Banda Aceh. Pasti Anda akan menemukan ini, melewati pasir putih ini, saudara. Yakni dari kota Medan menuju ke Sidikalang sana. Nanti dari Sidikalang itu terus menuju Fak-Fak Barat, terus menuju ke Subulus Salam. Subulus Salam itu sudah provinsi Aceh, ya. Perbatasannya itu dengan provinsi Sumatera Utara. Setelah Subulus Salam, Anda akan menemukan ini, tempat ini, yakni Kabupaten Aceh Selatan. Setelah itu akan terus lagi, ya, menuju ke Banda Aceh itu akan melewati Abdia, Aceh Barat Daya kalau nggak salah, ya, kemudian Melaboh, kemudian Aceh Jaya, baru Aceh Besar. Wow, itu dia, semua lintasan itu mantap-mantap dan keren-keren. Apalagi kalau nggak salah di Aceh Jaya, ya, sampai di Aceh Besarnya atau Banda Aceh. Wah, lalu Anda bisa nyebrang ke Sabang, ya. Luar biasa. Saya rekomendasikan Anda untuk melintasi tempat ini. Apalagi ini kan mau masuk PON, pembukaan PON tahun 2024 ini kan di Aceh, ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda yang mungkin pengen ke Aceh untuk menyaksikan PON bisa lewat sini dari kota Medan. Jadi turun di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang Medan, lalu menuju ke Banda Aceh melalui, ya, kalau Anda selain pantai barat, ya, yaitu tadi arah Sidikalang ke atasnya Fak-Fak Barat Subulus Salam sampai di sini Aceh Selatan dapat tuan. Kalau dari dari Medan itu kurang lebih 8 jam Anda sudah sampai di sini. Ada juga travelnya, ya. Cari aja di Kota Medan travel Cetak Patuan misalkan. Terus menuju ke Banda Aceh. Oke, guys. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga saudara sekalian, ya, dapat mendapatkan informasi tambahan tentang keindahan alam Nusantara kita yang luar biasa ini, ya. Tuh, lihat nih. Di sini biasa sore-sore kayak gini banyak pemuda, anak-anak gitu, ya, yang datang bersua foto di sini karena pemandangannya mantap, ya. Tuh, saudara dan sahabat sekalian, nih, sebentar lagi akan sunset, ya. Akan sunset dan kayaknya akan cantik ini sunsetnya karena nggak terlalu ada awan yang tebal. Nah, nanti kita simak dan kita, saudara, ya. Oke. Jangan lupa untuk follow dan ya subscribe channel YouTube, ya, Mimbar Suara Rakyat TV, dan follow akun TikTok Bung Mimbar Suara Rakyat.